ujian sekolah itu ada 3 opsi diberikan, Ki. Ya, dan ini ada suratnya itu dari dinas, ada yang di sana. Ini kelas 9 ini. Ada 3 opsi boleh melaksanakan ujian sekolah. Untuk lebih jelasnya tentang pelaksanaan ujian sekolah, Bapak Ibu tolong unduh surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Oke, itu. Tentang pelaksanaannya ya. Oke. Saya lanjut. Kemudian jadi itu yang berkaitan dengan kelas 9 yang perlu kita lanjuti pengumuman yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah dan anak kesepakatan MKPS MKK jadi Bapak Ibu kemudian tadi saya sudah sampaikan ke Pak Keksek dan Pak Penanggung Standar mohon laporan BDRT jangan dilupa ya, buat pembulan tetap laporannya laporan BDR bulan Januari bukan pertama, 2, 3, 4 berikut ya, mohon Bapak Ibu rajin-rajin dibuka SIM BKBK oke, masing-masing buka jadi ini kerjaan usaha individu masing-masing buka SIM BKB kemudian ikuti penawaran kegiatan yang ada di portal itu banyak kegiatan kemudian kalau bisa mudah-mudahan di sini sebanyak-banyaknya nanti yang ikut kegiatan guru tunggal ya. Kemudian terakhir mohon Bapak Ibu secara mandiri menguatkan kompetensi dalam hal pemahaman ini AKM ya, secara mandiri ya, oke ya, silakan searching, negosiasi dan lain-lain ya, ini catatan dari saya, kemudian yang sudah di, apa, catatan yang menjadi temuan dari Pak Sampi untuk fakultas insyaallah akan saya olah di rumah dan akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan ya, sekian Bapak Ibu, dibalik Bapak Ibu kaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.